Model sosiodrama mirip dengan model bermain peran. Namun, penekanannya pada sosiodrama adalah pemilihan tema tari. Guru perlu menjelaskan isi cerita yang harus diungkapkan dalam adegan-adegan tari. Bila di awal kegiatan murid-murid belum dapat diajak untuk menemukan tema yang akan ditampilkan, Anda dapat membantu mencari dan menemukannya. Anda dapat melempar umpan berupa sebuah gagasan dasar dan mengajak mereka mengembangkan gagasan tersebut. Atau mengajak mereka memikirkan tema yang paling dekat dengan keseharian mereka. Bila pada tahap selanjutnya, anak-anak telah dapat mencari, menemukan, dan mendiskusikannya, Anda cukup memberikan arahan-arahan seperlunya saja. Saudara, sekarang kita akan beranjak ke model pembelajaran seni tari di SMU. Seperti penjelasan perkembangan potensi seni di SLTP. Di SMU, Anda dapat mempelajarinya di modul 2 kegiatan belajar 2. Ada beberapa model yang Anda dapat gunakan untuk pembelajaran seni tari. Namun, pada kesempatan ini, saya akan memperlihatkan dua model, yakni model discovery inquiry dan model kerja kelompok. Dalam masa pubertas ini, mereka sedang berada dalam proses pembentukan identitas diri yang muncul dalam bentuk sikap-sikap serba tanggung dan canggung. Hal ini disebabkan karena mereka berada di antara dua masa, yakni keluar dari masa kanak-kanak dan masuki masa dewasa. Keadaan seperti ini perlu menjadi pertimbangan Anda ketika mengajarkan tari kepada mereka, di antaranya dalam pemilihan model pembelajaran. Model pembelajaran Discovery Inquiry merupakan salah satu model yang dapat mengakomodasi keadaan mereka. Melalui Discovery Inquiry, mereka mencari dan menemukan sendiri sumber-sumber belajar tari mereka, tentunya dengan bimbingan Anda. Kalau gerakan seperti ini bagaimana, Bu? Coba kamu lakukan. Coba. Sebelah kanan, depan. Ya, coba. Sebelah kanan, depan.